Halo, ketemu lagi dengan Bunda Didi. Kali ini aku mau membuat salah satu menu khas Sunda, itu namanya karedok, yang biasa kita makan kalau di resto-resto ikan bakar dan lain-lain. Oke, sekarang bumbunya simpel aja, cabe rawit sesuai selera, bawang putih 1, kencur 1 ruas jari, terasi seperempat sendok teh, garam sedikit aja dulu, seperempat sendok teh dulu, nanti kita cicipin. Nah, ini satu porsi aja ya, karena yang doyan cuma aku sih di rumah. Oke, kita haluskan bumbu. Kacang sekitar 50 gram. Kalau mau cepet, kacang bisa di blender ya, di blender kering gitu. Tapi aku pengen ngulek ah, biar tambah sedep. Oke, selanjutnya tambahkan gula merah sekitar 30 gram. Air asam sedikit dulu, setengah sendok makan. Oke, tambahkan sedikit air panas. Oke, sekarang masukin sayuran. Ini terong yang kecil-kecil, kacang panjang diiris kecil, sama ketimun, kemangi. Ini sayurannya sesuai selera ya. Ini sambalnya mas. Dah, salad ala Jawa. Ini dia karedok, salad ala Jawanya sudah jadi, siap disajikan. Oke. Selamat mencoba teman-teman. Ini buat pejuang diet nih, cocok. Jangan lupa kerupuknya. Selamat mencoba teman-teman.